Lihatlah dunia penuh warna, pemalas pada selalu ceria. Yeah, temukan kebahagiaan di setiap tawa, nikmati waktu yang luar biasa. Yeah, channel favorit penuh canda, bersama kami takkan ada duka. Tekanlah jangan lupa, jadi pemenang di antara kita. Bergabunglah bersama kami. Setiap momen penuh kasih. Tekan like dan subscribe sekarang. Jangan tunggu terlalu lama. Setiap hari baru petualangan, hiburan dan tawa tak terlupakan. Layar ponsel penuh keajaiban, dengan Puma takkan bosan. Ayo berbagi cerita dan cinta. Temukan teman baru di setiap detik. Di sini bahagia selalu tercipta. Puma Lesmana membuatmu asyik. Bersiaplah menerima kekalahanmu. Kau itu lemah, Eternal Essence. Dan oleh sebab itu, aku akan pergi membawa batu kristal merah ini. Dan akan kutemukan planet yang kaya, tidak seperti planet ini. Tunggu, Eternal Avenger. Sialan, dia meninggalkanku dan membawa kabur batu kristal merah itu. Kalau begitu, aku akan menyerap semua energi di planet ini. Sebelum aku benar-benar meninggalkan planet ini, sebelum planet ini benar-benar mati, aku harus mengumpulkan pasukan. Oh tidak, tampaknya ini tidak akan berjalan mulus. Hei, kau orangnya. Bukan lu orangnya. Aku akan mengalahkanmu. Maafkan aku tidak punya banyak waktu. Bersiaplah menerima tebasanku. Rasakan ini. Oh no. Mampuslah kau. Tampaknya aku memerlukan orang-orang kuat sepertimu untuk menjadi bawahanku. Kalau begitu, akan kucari sisa-sisa prajurit terkuat di planet ini. Kalau begitu, tunggu aku, Avenger Eternal. Akan kubalaskan kekalahanku dan akan kurebut kembali batu kristal merah itu sebelum planet ini benar-benar gelap. Akhirnya, aku tiba di planet terdekat dari planet kami terlebih dahulu. Tampaknya, planet ini juga akan segera mengalami kekeringan energi dan akan menjadi planet mati. Dan tampaknya, orang-orang planet ini satu persatu mulai meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, aku harus mencari bantuan sebelum aku meninggalkan planet ini. Setidaknya, aku membawa sesuatu yang berharga di sini. Hei, berhenti. Hei, aku bilang berhenti. Apakah kau tuli? Nani. Tampaknya kau bukan orang sini ya. Kalau begitu, ini kesempatanku. Hiya. Kau pikir kau bisa mengalahkanku, tengkorak hidup? Rasakan ini. Oh iya, daripada aku meninggalkanmu, tampaknya ada orang-orang yang harus aku singkirkan terlebih dahulu. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau begitu kuat? Baiklah, kau akan jadi bawahanku yang pertama. Aku akan mengampuni nyawamu, asalkan kau setia mematuhi perintahku. Tunggu dulu. Baiklah, aku akan mengikutimu. Bagus, kalau begitu, ayo kita cari orang-orang terkuat.
Baiklah, aku tahu lokasinya. Heh, tidak cukup kuat, tapi lumayan. Kalau begitu, aku akan membangkitkan kalian berdua dengan sisa energi yang ada di dalam tubuhku. Bangkitlah! Yos, kalau begitu, berkumpul semuanya. Aku adalah Eternal Avenger. Aku adalah makhluk terkuat di planetku. Dan aku sedang mencari planet yang subur. Dan aku ingin kalian bersumpah setia kepadaku akan selalu mematuhiku dengan nyawa kalian sebagai taruhannya. Dan jika kalian melanggar sumpah itu, maka kalian akan mati seketika. Baik, kami setia kepadamu. Kami bersumpah. Bagus. Kalau begitu, ayo kita pergi ke planet selanjutnya. Aku yakin kita bisa mengalahkan semua planet dan mengumpulkan semua kekuatan. Dan semua itu akan menjadi milikku. Boy, bos, berangkat! Oh no, apakah itu Ichi Bos? Heh, tidak ada Ichi Bos selain diriku. Benarkah? Ya, ini hanyalah duplikatku. Berani sekali orang-orang di planet ini menyerupai tubuhku. Tapi mereka tidak sempurna, warna tubuh mereka pucat. Itu benar, warna bos asli kita lebih berwarna. Ya, kalau begitu kalahkan semua pejuang di planet ini. Baik. Heh, tumbang satu. Tampaknya ini adalah jatahku. Wah, Ichi Bos benar-benar hebat. Ya, kau benar. Heh, aku tidak pandang bulu dan aku tidak naif. Mantap Ichi Bos. Heh, tampaknya orang-orang di planet ini cukup gigih dalam mempertahankan planet mereka. Tapi setelah kita mengalahkan semua pejuang mereka, aku yakin mereka semua akan tunduk di bawah perintahku. Dan dengan begitu, aku bisa menyiapkan tempat untuk menyembunyikan batu kristal merah ini. Batu kristal merah? Yah, kalian lihat saja nanti setelah aku mengalahkan para pejuang ini. Bahkan mereka mempunyai pejuang seorang perempuan. Ini benar-benar sangat lemah. Wah, Ichi Bos benar-benar hebat. Hidup Eternal Avenger. Eternal, Eternal, Eternal. Iya. Aku sudah menduga ini. Eternal Avenger akan mengerahkan para bawahannya untuk mengalahkanku. Aku rasa kita punya jalan yang sama, Eternal Avenger. Menyerahlah, Eternal Essence. Kau akan kami habisi di sini. Itu benar. Sebaiknya kau menyerah secara baik-baik. Menyerah secara baik-baik? Aku, Eternal Essence, aku tidak akan menyerah. Dan akan kupastikan, aku akan mengalahkan kalian semua dengan jurus terbaikku. Bahkan, jika itu harus menghancurkan planet ini. Sombong sekali dia.
Ayo kita habisi dia bersama-sama. Let's go. Kalau kalian benar-benar ingin menghabisiku, ayo kita lakukan pertempuran di udara. Hiyah. Noni, dia juga bisa terbang. Hah, jangan takut. Serang semuanya. Let's go. Kekuatan maksimal Eternal Edson, kehancuran Bermuda. Tampaknya Eternal Edson sudah beraksi. Semua bawahanku tidak ada yang berhasil menghentikannya. Kalau begitu, kini giliranku. Itu dia. Huh, kami menemukanmu. Ya, kau tidak akan bisa lari lagi. Oh, benarkah? Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku, para bawahan Eternal Essence? Kau pikir kau siapa? Kau tidak lebih hebat daripada bos kami? Banyak bacot. Nani, kau mengalahkan mereka semua dengan sekali serangan. Aku masih hidup. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Yang bisa menghentikanku hanyalah Eternal Essence. Nani, mampus kau. Sebenarnya aku sudah lama ingin menghancurkan batu kristal merah itu. Walaupun aku akan menghancurkannya bersama dengan kehancuran Pulau Bermuda ini.